Saida, kenapa di situ masih siang? Kan di Arab ya masih siang. Assalamualaikum, bojoku sing ayu dhewe alah. Iki dadi pertanyaan dewi geger ket mambengi kan? Alah tebak aku lo rasalah, mesti lo bener. Aku dikeroyok gara-gara dirimu. Sakarmu lah, alah karpe tunjukkan wajahmu kalau berani. Raurus, aku raurus, aku raurus.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dino. Ya lah, lapo buk delete. Lagi masak apa? Masak macam-macam. Ini habis bikin pancake. Masaknya macam-macam. Sekarang mau bikin roti. Mau dong rotinya, boleh. Ini roti tawar. Mau diisi ayam. Tinggal sik yo harap tuku rokok salarmu. Itu yang dinampan apaan? Pancake. Ini yang dinampan pancake. Baru tadi aku bikin, baru selesai. Pancake itu loh, pancake. Mantap, lumayan. Tinggal bentar doang kok marah. Alah, aurus. Aurus. Aku lo tebeane lo bener. Sama nang sing ra ngaku. Aku gara-gara iku dikeroyok mbe wong akeh. Aurus.
Tak jotos gelem. Tak jotos gelem. Gelem tak jotos. Tapi aku lho ora salah. Cuman sampean ae sing ora gelem ngaku. Rene lah, nawani Rene, parani aku, Manira. Kenapa? Itu tanya itu orang itu loh. Ngaku apa nih lah, sepura-pura misi ya lah. Wah misi beneran ya kapok. Tak sokor ke genti. Assalamualaikum. Lam kenal host ndak iku wong ya tekone. Waalaikumsalam. Sing siji teko meneh. Halo Kak, halo juga paling pian minta anu minta opo? Halo minta opo? Lah aku wis duwe roti, ngenyek. Ora pengen opo-opo aku. Aku lho pinter masak. Enggak pengen opo-opo. Wes tak waca, enggak usah di-delete. Gayamu. Kan gayane wong ayu kok. Labo. Ben kan sing balani aku wani gini. Dhewe yo wani aku. Safa, dalam lagi tukaran wi. Pinter masak tapi ra pinter nganu, ra pinter lapor, ra pinter nabu iwe, pinter aku gini. Rene, nak gelem tak tabuki. Masak-masak iki gek masak aku kan. Terkarang terus. Wih, marah iki aku dikeroyok mah bengi ya, Kak. Tak ajarno genti lapo. Umi sayang istrinya habis lamanya yuk wongi teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nadi. Nadi Misteri. Aku sik gawa sorba pesenan karo sambusa. Oh iya Kak Rianti. Siwang damel nopo yang damel roti. Kayak tukaran ki Bang, tukaran mbek sapa boga genah. Alah bengi ora wangi. Ora wangi apa ora wani? Ora apa, Kak? Aku mau bengi dikeroyok, Re. Tak tukari saiki wonge.
bebek ayam. Gimana ono pesenan idam ayam? Wah, mantep tuh kak. Ada yang dari Jawa? Aku kan dari Jawa. Kila, emang ada kila? Orang Sewangi bengi bang arsat keok. Ah, tukaran saiki. Wis ora kroyok-kroyokan aku dhewe ya wani. Aku dhewe wani, Kak. Iya, demai. Iku Karyanti wong Jawa. Olivia Dara, enggak pandai bahasa Jawa. Oh, bisa pakai Indonesia. Memangnya kakak enggak ngelihat kita? Lihat dong. Lihat. Halo, Dik. Safari, semoga sehat selalu. Gimana banjir dah surut? Halo, Bun. Gimana? Udah sehat, Bun? Alhamdulillah, banjirnya udah surut. Udah normal seperti biasa. Alhamdulillah. Karena udah mau lebaran tapi masih ada hujan-hujan. Enggak gawe sambusa, iki sambusa. Ini sambusa. Sambusa itu harus. Komenan yang enggak sopan saya keluarkan. Rasa di enggak usah kamu ntar juga aku remove. Kemarin udah ada tuh yang aku blokir satu. Bikin marah hostnya langsung remove. Kak Nani Misteri, salam sehat, walafiat dan sukses selalu, amin. Bu Nuris ya. Oh, sabun. Lapo guyu. Aku ora biasa. Enggak cuman pakai bahasa Aceh. Oh iya, pakai bahasa apa? Maunya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Alhamdulillah sudah sehat, Dek. Nanti seminggu lagi sakit, Dek. Sebegitu terus. Oh, masih kemo. Emang kemonya berapa kali, Bun? Iya, bagus. Iyalah, angger futae sing komene ra apik. Tak blokir. Blokir ati tak keluar meteng kowe sayang. Alah. Opo ngujuran? Ini yang jadi perdebatan nih dirimu. Bahasa Aceh bisa enggak? Enggak bisa, bahasa Arab bisa. Dara, Olivia Dara, salam sehat, Olivia dan sukses selalu. Bang Nadi, kalau bisa jangan disembunyikan, dihapus saja, kasihan ntar pas typing enggak kelihatan. Apanya bang? Coba belajarin aku. Kemarin ada sih yang aku blokir satu karena nggak sopan. Satu bulan dua kali dek, masih 6 kali lagi kemonya. Allah, mudah-mudahan sehat ya bun. Bu Nuri pasti sakit, aku aja nggak tega. Apa ya kurang kerjaan tuh di lo dino? Ya nggak juga, kenapa kurang kerjaan ya adik Kila. Semoga sehat selalu. Go Bang Arsat. Nah itu ya udah nikah, udah dong. Saya biar bahasa Aceh, bisa bahasa rambutan Aceh manis tur legi. Nggak nyambung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sayangku, doamu semangatku. Edik Safa, iya bun. Pokoknya semoga sehat selalu. Kemonya lancar. Penyakitnya cepat diambil sama Allah SWT ya bun. Pokoknya sehat-sehat buat Bu Nuri. Bebek bayang epok. Ma?
lagi emosi ki Jose gara-gara mambengi dikeroyok ki. Dadi emosi saiki. Umi sayang istrinya. Ora urus. Hana, bahasa Aceh apa artinya hayu? Aku nggak tahu bahasa Aceh. Bang Asad urung tak celuk do. Pengen diajar. Kalau via darah. Edwin. Gak bisa bahasa Aceh, artinya bu. Oh iya, ya saya sudah belajar bahasa Aceh 10 tahun. Hati-hati kak, banyak hater keliaran di YouTube. Emang iya? Emang bener, banyak itu yang keliaran di YouTube. Komennya itu loh, enggak itu. Enggak bagus. Emang itu suka itu kadang nggak ada kerjaan. Dek Safa nanti kalau udah pensiun jadi TKW buka kuliner Arab, jadi ya, pasti laris loh. Adik pinter masak, insya Allah bun, doanya ya. Mudah-mudahan aku nanti bisa bisa usaha kecil-kecilan lah ya di Indonesia. Maksudnya saya istri bikin bikin apa? Di sana udah buka puasa, di sini udah malam belum? Di sini belum buka puasa. Di sini lagi jam 3.38 sore. Pokoknya jangan sampai salah ngejadiin MD. MD itu apa, Bang? Dede moh. Sama Dedek Surya juga jam iya ya bun moderator kakak. Oh iya, aku enggak ngasih orang-orang itu sih, dilihat-lihat dulu, enggak semuanya dikasih. Order dulu enggak mau. Lagi buat apa kak? Lagi buat menu buka puasa. Benaing. Kak
Karena di misteri emangnya kalau lagi live itu misalnya kita nyanyi-nyanyi nggak pakai musik itu bisa kena copyright ya? Aku tuh live aku udah 2 kali loh kena copyright. Contoh kemarin saya 3 kali live parah, yang typing dihapus semua sama yang saya biruin. Akunya juga pakai nama channel sahabat kita. Oh, kalau aku kena copyright 2 kali. Apa nama makanannya? Oh, ini nama makanannya pancake. Tuh yang kakak bikin pancake. Kalau ini namanya roti tawar, nanti diisi pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai ayam. Ini sudah ada ayamnya. Kalau api kena kopi pahit. Penai. Serius sih, Bang. Sofa semakin pohon tinggi semakin kencang anginnya, betul Kak. Makanya harus lebih hati-hati, betul. Aku kemarin juga pas dikasih tahu Dimas itu, makanya aku nggak semua orang aku kasih MD sih. Ih, yang cuh. Dobo-dobo koyo ngono. Ih. Di sana masih terang, di sini udah gelap. Ya iya, kan di sini masih sore. Olivia, di sini masih sore. Kan di Indonesia udah malam. Ini di sini aja belum buka puasa kan? Lagi bikin. Copyright itu kalau semua yang typing dijadiin MD. Enggak semua yang typing dijadiin MD. Tapi mungkin pas ada musik dari televisyen ya, yang dibunyiin sama anak majikan. Katanya tuh dari musik. Kena copyrightnya katanya dari musik, dari lirik katanya gitu. Aku enggak semuanya dikasih tang loh. Tapi udah 2 kali aku kena copyright. Dan katanya harus diperbaiki, sedangkan kalau live kan nggak bisa diperbaiki. Ya nggak mau mau nggak mau ya di delete lah. Kan dia bilang katanya kalau nggak diperbaiki, kalaupun banyak yang nonton nggak bakalan dapat dolar, katanya gitu. Sedangkan kalau live nggak bisa diedit, nggak bisa dibenerin. Oh, musik yang masuk itu juga bisa Kak. Iya. Begitu. Bu, di kota mana? Di kota Riyadh. Ora urus sing penting api wis buka poso. Sakarmu, Bang, Bang. Emang kita itu ya. Butuh perjuangan. Kadang-kadang udah ini juga masih ada gitu yang ini yang nggak suka gitu. Padahal kalau itu mah kita nggak ngapa-ngapain. Udah 4 tuyul aku keluarin, cuman satu yang sup. Maksudnya dinosaurus, dinosaurus. Bu, tinggal Ibu tinggal di Indonesia, aku tinggal di Arab sekarang kerja. Untung saya kalau live di kebun dan di pemakaman yang nggak ada musik. Iya betul. Aku kan kadang-kadang anak-anak kan itu pada bunyiin TV ada musiknya kayak kayak gitu.
aku di sini nggak ada kebun. Wih, saya ngalang langsung Afi mau bikin 12 dedek. Emangnya pabrik apa? Kujen sing dikeroyok. Jen mana gak ada muncul, Dimas juga. PT Maju Mundur, oke. Okay. Alah. Bang Arsat isone yang ya tok. Kalau ada musik di pemakaman mungkin demit lagi takut, makanya kemarin aku nggak mau nanya masalah hal-hal kayak gitu, aku takut. Aku takut. Bang Nadi, emang kalau lagi live di kebun-kebun kayak gitu, di pemakaman kayak gitu nggak takut apa? Misalnya kan pasti ada berinding-berinding lah kayak gitu, terus kan ada itu ya kali ya. Terus sendirian gitu nggak takut apa? Kan gelap. PP yang yo Arsat tera dijak kompromi memang ora hadir ngejak kompromi, hadir lagi dijak kompromi. Yang belum like, di like dulu, di like like dulu. Iya tuh, kok nggak ada yang nge-like? Nempel Kak, terima kasih.
Ngiris sopo kuwi misalnya. Ki ngiris sayuran. Karek kisi. Ayam. Ki roti, tapi roti ini rung goreng. Pamit dulu Kak, mau lanjut kerja. Terima kasih buat Kanan Misteri. Sehat-sehat, semoga sukses selalu ya YouTube-nya juga. Terima kasih banyak, klik gratis, nggak pakai bayar, bener. Terima kasih hadirnya juga. Yakin sumpah wajahnya bisa. Tak cedak ke. Zen tolong, Zen masuk Zen. Ini ada yang perlu diceramahi. Zen tolong. Kok tiba-tiba hitam sendiri? Zen masuk Zen. Zen kemana ya? Pak Ustadz kita kemana ya? Mas. Zen masuk Zen. Zen yang harus diruqyah. Emang iya, Zen yang harus diruqyah. Pak Ustadznya enggak ada nih. Wani main keroyokan. Aku wani dewi, gak usah keroyokan. Aku wani dewi, gak usah dikeroyok. Aku wani dewi. Nangkan kan biasanya Pak Ustadznya kan Zen. Dimas, oh Dimas bareng Rana. Alah gua yamu. Zen tenan no, Zen nih sing sok nyeramai wideh. Sing komen duurmu wideh. Tenan. Tako Kak Rianti. Sholat-sholat, wis asar, wis sholat aku. Aduh, ada penampakan hitam sendiri. Gayaku nyapa, gayaku ayu ra. Paling tak samperin pen paling mau ya iyalah nanti nyamperin aku melayu nanti samperin melayu golek perlindungan. Nadi Misteri mat malam kak Nadi Misteri udah keluar katanya ada kerjaan. Hei, gelap sendiri nih. Gelap terus.
ora mlayu ya langsung tak barang. Bom. Rawati. Rawati. Wis ya. Wah, rupiah awake dhewe iki. Apa sing wis buka? Tak kei pancake. Pancake enak banget loh. Empuk banget. Aku pengen sholat. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 4 waktunya sholat. Pamit terus. Iya siap. Aku ya pengen sholat deh bang. Dasar. Sholat asar dulu. Tak balik nak akun utamaku yo. Arep nyamperin konco-konco sing live. Oke siap, terima kasih. Nah, dari tadi dipanggil Zen-Zen, tolongin. Bu, apa bahasa Arabnya? Apa kabar? Kalau nggak bisa jawab berarti nggak bisa bahasa Arab. Kef halik. Olivia انت كيف حالك انا هني سوي في بيت خلاص انت اكلوا ولا لسه اذا خلاص اكلوا شو انت في بيت الحين انا لسه ما في اكل الحين هنا لسه ما في غدا المغرب يعني انا الحين سوي اكل لسه ما في خلاص بعد artinya coba diartikan Olivia. Olivia kibir wala sagir? Hida sagir inti kan mubrik. Hida kibir inti kan mubrik. Inti wanek. Artinya apa? Coba diartikan. Artikan. Panjang itu artinya. Zen tolong. Tolongin Zen. Tuh datang tuh tolong. Zen kayak jin dipanggil langsung nongol. Zen katanya kamu kayak jin dipanggil langsung nongol katanya Zen. Gak bisa jawab, gak bisa jawab. Kan Kak Safa ada di Arab, ya pasti bisa bahasa Arab lah. Bahasa Arabnya kamu udah makan belum hari ini? Artinya kamu hari ini makan apa? Kalau aku belum buka puasa karena aku belum di sini belum maghrib dan aku lagi bikin buka puasa. Tuh artinya. Dan satu lagi, kamu umur berapa gitu? Kamu udah gede apa masih kecil? Itu artinya. Dinosaurus jangan-jangan. Zen maju Zen. Kalau mau pakai bahasa Arab, mau nanyain apa kabar gitu. Kef halik inta. Inta itu laki, inti itu perempuan. Tak kenal kompromi, tanda tanya. Tanda tanya kenapa ya? Kelon. Nah, asik. Zen, katanya kamu kayak jin, katanya dipanggil tiba-tiba datang. Tuh, kata. Tak kenal kompromi tuh. Katanya jangan-jangan katanya Jen. Apa tuh? Jangan sayur bening, sayur pedes apa? Tawa. Pamit dulu mau belajar bahasa Arab, siap. Semoga belajarnya sukses ya bahasa Arabnya. Nanti biar bisa ngobrol sama Kak Safa dengan bahasa Arab, oke? Okay? Oke, okay, buat Olivia.
Olivia Dara, bagus namanya. Sing digosok ember bukan botol. Yang digosok ini apa ya? Kok ember? Ember ya keluar ikan lah. Kalau botol keluar apa? Zen, Elon, Nena, nah. Kelon ke Dimas pengasrat betul. Buset kayak Jin. Orang tadi katanya udah dibilangin begitu, katanya Jin dipanggil langsung dateng. Gak Suti, Jen, Timas membahayakan. Salam kenal, Bang. Dinosaurus. Orang kemarin aja Jen mau diempat sama Dimas. Ah, itu yang parah. Jen gak ada lawan. Eh, siapa? Dimas gak ada lawan. Jen mau diempat. Si Dino udah marah. Ku sopo, Fa? Udah kenal semalam, Zen? Tuh, Zen lah. Nah, oh, udah kenal. Emang iya, Bang? Abu Hasa, ma fi alhin Ibu Hasa, alhin Ibu Futur, ma fi Asa, Asa beten belil, ma fi alhin. Alhin yakni sawi Futur, ma fi sawi Asa. Karyanti, nggak jadi, kenapa nggak jadi? Sing kroyok, kroyokan semalam, iya bener kroyokan semalam. Aku yang dikroyok. Jose malah dikeroyok, tuan rumahnya dikeroyok genah porang. Padahal api nginceng Umi, sayang waktu Dimas setanan. Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Emang semalam siapa sih? Akunya yang mana sih yang dinosaurus itu? Diganti ya? Semalam perasaan bukan dinosaurus deh. Dinosaurus apa dinosaurus itu? Dinosaurus. Semalam apa sih akunya itu? Parah Dimas, Zen mau mau diogok. Oh, PKP. Oh, yang tadi itu, Allahu Akbar. Yang semalam itu loh, Zen. Bu, tak kenal kompromi siapa suami ibu, bukan? Bukan, bukan suami ibu. Jelasin, tak kenal kompromi siapa dirimu. Dayo, astagfirullahaladzim. Terkecoh deh. Kena prank. Ya, aku suaminya Umi sayang Safa selamanya. Enak aja. Enak aja, Bang Arsat. Enak aja. Aku mau sholat, ah, Bang. Udah asar nih. Mau lanjut kerja. Ntar malam lagi live-nya. Sholat dulu. Waktunya udah mau habis. Iya sih, Dimas lagi ngaco, Bang. Iyalah, dirimu aja mau diipok, Zen. Si Dimas lagi oleng. Dari semalam nggak ada. Nggak tahu kemana.
Jadi kalau kenal kompromi siapa ibu? Kok manggilnya Umi sayang? Aduh, jelasin dong bang. Emang ya dia di begitu, suka manggilnya Umi sayang, tapi bukan suami ibu. Sing godain si Dino udah marah. Dari tahu aku sopo emang. Sumpah Jen, perutku sampai mau meledak halah. Sholat yuk, aku mau sholat nih, aku belum sholat asar. Najis bukanlah tuh. Itu semalam yang orang GL itu nggak muncul lagi, Zen. Sholat aja tapi live-nya jangan dimatiin, ah? Masa mau lihat aku sholat? Sholatnya kan bukan di dapur, sholatnya di kamar. Emang iya mau lihat orang sholat? Dimas celutuk. Olivia nggak percaya lagi, aku ini suaminya Umi sayang Safa selamanya tahu. Sholat bang, katanya mau tadarusan dulu, aku juga mau sholat dulu, biar sadar tuh. Ceramahnya Jen gak mempan nih. Ibu sholat HP di dapur aja tapi jangan dimatiin. Ntar kalau ada yang masuk ke dapur gimana? Biarin aja, jangan dong. Di sini mah kan nggak boleh perempuan masuk ke live apalagi. Di sini nggak boleh. Ya, ntar lagi Abi mau epok lon dulu mami sayang istrinya. Ah, kata Karyanti emang gak ada kata-kata lain apa bang, itu aja katanya. Udah ya, aku sholat dulu ya, nanti malam lagi ya live-nya ya. Takut waktunya habis. Ya udah matiin aja, bye bye. Oke. Nanti malam live lagi, Olivia. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih banyak dan aku mau sholat dulu. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you buat semuanya.